Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Faizal Hobby Traveling Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang ibu kota negara Nusantara, yaitu IKN. Jadi saya akan mengupdate progres pembangunan ibu kota Nusantara ya teman-teman. Apa aja yang sudah dibangun dan progres di pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur ya teman-teman. Untuk luas IKN itu 324,3 hektar ya teman-teman. Itu meliputi daratan dan perairan laut. Dan untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP itu seluas 6.671 hektar teman-teman. Jadi pembangunan IKN ini juga sudah dimulai dari tahun 2022 ya teman-teman sampai dengan saat ini. Ikuti terus video ini sampai akhir teman-teman sebagai sarana informasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman agar tetap mendukung channel ini, terus tetap memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk tahap awal tahun 2022 sampai 2024 itu ada 50 kegiatan konstruksi ya teman-teman yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Yang pertama itu menyediakan hunian untuk para pekerja di kawasan inti pusat pemerintahan teman-teman. Dan akan membangun 22 tower untuk tenaga ahli dan terampil. Setelah itu di kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya 6.671 hektar tadi itu dibangun infrastruktur pemerintah ya teman-teman, meliputi istana negara, presidenan, kantor kementerian, pusat administrasi kenegaraan. Jadi dibangun itu secara berdekatan. Pemerintah membangun bendungan ya teman-teman untuk penyediaan air baku sebagai bentuk sarana dan prasarana di IKN.
Nah, bendungan sepaku ini berfungsi yaitu ya penyediaan air baku yang nantinya dikelola dan dapat diminum teman-teman air ini, serta itu sebagai pengendali banjir dan tempat wisata teman-teman. Selanjutnya itu akses jalan dan jembatan teman-teman. Untuk menuju IKN itu sudah ada jalan nasional dan jembatan ya teman-teman, serta jalan tol teman-teman untuk menuju ke IKN. Jadi bisa kita lihat ini adalah rancangan Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Dan ini ada dua jalan sumbu kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan jalan sumbu kebangsaan sisi timur itu sepanjang 2,96 km. Dan inilah ruas jalan segmen 3A, segmen 3B, dan segmen 5A dan akan rampung di akhir 2024 ini teman-teman. Jadi jalan inilah yang nantinya menjadi akses utama untuk menuju ke IKN teman-teman. Dan inilah kondisi IKN pada bulan April 2024 ya teman-teman. Ada lapangan upacara yang nantinya akan dipakai Presiden Joko Widodo serta para menteri dan ASN yang akan melaksanakan upacara HUT RI di tahun 2024 ini. Semoga saja dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara ini, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dunia.